guys, aku sama keluarga lagi staycation di Hotel Ibis Samarinda. Aku memesan kamar 2 yang model standar. Langsung kita masuk aja. Nah, ini kamar pertama nih dipakai sama orang tua aku. Itu aja sama mama. Langsung sini ada kaca cermin besar. Untuk ke kanan ada kamar mandi yang ini digeser. Nah, sini. Nah, kamar mandi besar. Ini kamar mandinya. Lanjut ke kamar tidurnya, tempat tidurnya. Ini ada meja. Terus ini ada tempat naro tas-tas, barang-barang. Terus di situ ada tang sampah juga. Terus di sini ada kulkas. Kulkasnya terus ini ada air mineralnya. Kalau mau ngisi ada di depan kamar, ada dispensernya. Ini gelas dapat 2. Terus dapat apa sih namanya? Tengko, pemanas air. Pemanas air. Terus di sini dapat ini ada teh. Standar ya. Teh standar. Teh, kopi, gula, macam-macam ya. Ya, ini gula merah, brown sugar. Ya normal hotel, hotel biasa. Terus ini ada telepon, telepon hotel. Nah, terus ini ada kasurnya. Kasur. Kasurnya besar. Ini ya, selokan juga ternyata buat ngecas HP bisa, tapi biasanya buat itu pemanas nyalain tekonya. Iya. Di atas kasur ada apa? Kayak panjang gitu, foto-foto lukisan. Terus ini ada TV-nya. Ini besar. Terus di samping TV ini ada colokan lagi. Biasanya ngecas HP terus ada korden. Nah, ini lagi pesan korden yang korden kamar kali kamar yang menghadap kamar yang menghadap kolam. Kolamnya besar. Tuh, di seberang tuh ada hotel lain namanya Mercure Hotel. Tuh kayaknya kakaknya Ibis. Jadi ini berseberangan, berseberangan ya. Ibis dengan Mercure. Oke, tutup lagi. Ini ada ini juga buat masukkan. Lalu di sini ada buat tempat makan-makanan aku. Sweet banget ya. Terus ini ada colokan lagi buat nggak usah capek. Terus ada meja. Oke, itu aja. Oh, di situ juga ada tempat sweet untuk nyalain lampu dan matikan lampu. Lalu AC-nya AC normal sewajarnya hotel. Oke guys, kita lanjut ke kamar sebelah yang udah terhubung dengan pintu. Oke. Sebelah sini ada orang lagi main HP yang sangat pemalas. Lalu situ juga ada orang pemalas yang cuma main game. Hansa. Hai Agel. Sedang apa? Main game sama Nabila. Agel, saya halo dulu loh. Halo sahabat familia. Sahabat familia. Dia jelasin dia. Enggak ada gantian. Oke, di sampingnya anak kecil ini ada meja. Ada meja, dan di atasnya ada gelas. Tadi yang tempat teh itu. Terus ini ada
airi juga sama lah kayak gitu terus tekonya ada colokan juga. Terus di sini apa sih namanya? Deposit box. Ya deposit box. Terus ini ada kulkas. Di sini dapat tisu, meja di sini. Tapi sebelumnya mejanya tuh ditaruh di sini. Jadi di masukin ke dalam. Tapi karena ada Ageng, jadinya keluarin taruh sini. Di sini ada makanan-makanan ringan, terus tas. Tas juga gak usah disebut kali. Apa? Nih? Oh ya. Ini ada TV sama besarnya dari sebelah. Lalu sini ada kasur. Kasurnya ini ya normal tapi dipisah. Di sini ada orang pemalas yang mau tidur doang sambil HP. Itu kasur aja. Terus ini ada kasur kok yang masih rapi. Ih, biar aku mati loh. Terus kalau kesamping kasur sini ada meja. Terus ada ini sebenarnya gelasnya taruh situ cuma tadi kita anggap. Terus ada snack juga. Terus di sini ada lemari. Kalau di sebelah ada lemarinya. Lemarinya pintunya gini. Satu. Tiga. Geser-geser. Terus lanjut. Di sini ada tempat buat naruh sepatu. Sepatu sama dapat sendal juga Ibis. Dapat dua sendal. Buat sepatu. Terus ini cermin. Terus ini buat tempat naruh tas. Tapi tempat taruh tasnya ditaruh di lemari. Kalau sini ada kamar mandi. Kalau ini kamar mandinya normal. Kalau ini kamarnya yang kamar normal yang standar. Masuk, ini kamar mandinya. Ini kamar mandinya dapat dua handuk. Terus ini apa ya? Gak tau deh. Udah kecil mungkin ya. Terus dapat gelas. Ada ini juga, sebelah juga ada apa namanya dryer. Terus ini ada sikat gigi. Terus sanitary bag ya normal kayak hotel-hotel biasa. Terus ada tong sampahnya. Ada tisunya dua, di sebelah situ sama sebelah sini. Lalu ada klosetnya. Terus di sini ada showernya untuk tempat mandinya. Ini juga ada disediain sabun sama sampo di satu dianya. Aja udah kamar Ibis. Demikian room tour hotel Ibis connecting room dengan room yang standar. Dadah. Hi guys, sekarang ini udah ada di kolam renang. Terus tunggu beberapa menit lagi baru boleh berenang. Sempat hilang. Bye. Guys, aku udah berenang. Kan dingin banget, terus aja mendung. Aku pengen berenang dulu. Wait. Dingin banget. Apa yang dingin? Airnya. Oh. Sekarang juga hujan. Sekarang bentar lagi hujan nih. Iya. Hi guys. Renangannya udah karena hujan.
Hai Ageng. Hai. Ageng lagi sarapan? Iya. Lagi sarapan apa, Nak? Tahu kran. Tahu kran sama? Air mineral. Wih, makanan sehat ya. Enak ya? Enak. Halo. Kak. Kak sedang apa? Sedang memberi penilaian. Tentang? Tentang anak. Bagaimana pengalaman Anda di restoran kami? Kualitas layanan oke kan? Oke kan? Oke lah, mbaknya. Jadi sangat memuaskan. Iya. Variasi menu memuaskan lah ya. Sangat memuaskan, enak-enak. Keramahan staff ya. Iya. Ini yang paling bagus. Kebersihan restoran memuaskan aja ya. Memuaskan. Harga makanan? Bagus. Memuaskan. Kurang memuaskan. Suasana restoran sangat puas. Iya. Sarannya enggak ada. Apa ini? Sarannya terserah kakak dong, kakak yang ngisi. Saran. Ya, saran lah. Tadi kok bukan restoran? Iya, enak. Tetap dipertahankan kualitas yang baik. Idi. Pesannya seger ayam. Biu, biu, biu. Overall, gimana nilainya, Biu? Aku... Ini restoran doang atau semuanya? Yang restoran doang. Kalau restoran aku 8,5. Pelik amat kamu, Biu. Dari siapa, Biu? Dari 10 lah. Mah, mengenai informasi restoran kami berarti media sosial? Ya. Ya. Ageng, Ageng nilainya berapa? Apa? Kalau restoran ini. Nilainya berapa? 9. 9? 10. Eh, 9 lah ya? Iya. Berapa? 9 apa 10? 9. 9? Kakak? 8,5. Ikut terus emang anak ini. Oke. Udah ya?